Kita bantu doa, semoga kehidupan Lesti dan Rizky Bilar bersama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar selalu berkah sampai akhir hayat. Bersama ST Channel, kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Masya Allah, senangnya Lesti dan Rizky Bilar, BBL dapatkan kado spesial berupa uang satu koper dari sosok ini. Kabar pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu menjadi perhatian publik. Lebih-lebih dengan hadirnya anak pertama mereka yang biasa disapa Abang L atau Baby L. Bahkan, belakangan ini banyak sekali para netizen yang mengatakan, lahirnya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Anggapan itu akhirnya terbukti nyata, baru-baru ini, Baby L mendapatkan kado spesial berupa uang satu koper dari salah seorang pengusaha, trader, co-founder Octopus Team yaitu, Stephen Richard. Mengetahui hal itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku sangat kaget. Menurut Rizky Bilar, dirinya mengenal sosok Stephen Richard hanya melalui sosial media, kemudian ia menyampaikan keinginannya untuk bertemu Rizky Bilar dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Dengan tidak disangka-sangka, akhirnya Stephen Richard mendatangi kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yang merupakan pertemuan pertama kalinya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun menyambutnya dengan senang hati. Jumat berkah ya, berkah buat Baby L, dan berkah untuk keluarga kita, ujar Rizky Bilar, dilansir dari postingan Instastory, Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Kita kedatangan tamu tadi, Bos Stephen, ujar Rizky Bilar sambil memperkenalkan sosok sahabatnya. Yang mana baru pertama kali ketemu kita, baru pertama kali datang ke rumah kita, lalu beliau ngasih hadiah ini, imbuhnya sambil memperlihatkan tumpukan uang satu koper di atas meja. Alhamdulillah, Masya Allah dikasih hadiah, satu koper untuk Abang L, makasih banyak Kiyako, ujar Rizky Bilar. Sama-sama Bilar dan Dede, semoga berkah, ujar Stephen Richard. Lesti dan Rizky Bilar pun serentak mengamini ucapan sahabatnya. Rizky Bilar juga tak lupa mendoakan sang sahabat. Menurutnya, semoga kebaikan sahabatnya tersebut bisa mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat. Semoga apa yang Bos Stephen kasih bisa berbalas kebaikan dan berlipat ganda, berbalas kebaikan untuk Bos Stephen dan keluarga, ujar Rizky Bilar bahagia. Mendengar doa dari Rizky Bilar, Stephen Richard tak henti-hentinya mengamini. Bahkan, dirinya berharap, apa yang diberikan bisa berkah. Amin, semoga bisa berkah ya, ujarnya. Bahkan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sepakat, bahwa kado yang didapat sang putra, nantinya akan digunakan untuk sebagai tabungan Baby L saja. Insya Allah nanti, uang ini kita gunakan untuk tabungan Baby L saja, beber Rizky Bilar. Mendengar hal itu, Lesti Kejora sepakat dengan pendapat Rizky Bilar, iya, ujar Lesti Kejora bahagia. Mengenai berapa jumlah nominal uang tersebut, Lesti dan Rizky Bilar tidak menyebutkan. Namun, Rizky Bilar mengatakan dalam postingannya bahwa, koper yang berisi sejumlah uang tersebut, jumlahnya alhamdulillah sekali. Dan hadiah yang tak terduga tentunya di hari baik ini. Terima kasih ko, atas kebaikannya, sudah sayang sama Baby L, tulis dalam postingannya. Di sisi yang lain, ternyata tidak banyak publik tahu profesi Lesti Kejora di balik layar, istri cantik Rizky Bilar itu tidak hanya sukses sebagai penyanyi dangdut saja. Tapi ternyata prestasi yang satu ini belum banyak yang tahu. Ternyata selain menjadi seorang penyanyi dangdut sukses, Lesti Kejora masih mempunyai profesi di balik layar yang mencengangkan. Selama ini Lesti lebih akrab dikenal sebagai penyanyi dangdut ternama dengan banyak prestasi. Prestasi tersebut belakangan sedang menjadi perbincangan di TikTok. Topik ini mulai muncul setelah Rizky Bilar membahasnya dalam YouTube Afdal Yusman. Di acara itu, Bilar membahas soal prestasi Lesti di luar musik yaitu, Lesti menjabat sebagai komisaris sekaligus talent di manajemen musik yang sekarang menaunginya. Selain itu,
Lesti Kejora juga punya jabatan penting di rumah produksi Leslar Entertainment, LE, yang dibangunnya bersama Bilar. Di mana Bilar jadi direktur utama, sedangkan Lesti menjabat sebagai direktur. Dede itu bos di LE. Tapi di manajemennya, dia talentnya, kata Rizky Bilar dilansir dari YouTube Afdal Yusman baru-baru ini. Dikutip dari tribunjabar.id, tanggal 29 Januari tahun 2022. Makanya ketika gue makai dia di Cinta Abadi Leslar, ya mereka manajemen Lesti ngirim kontrak permintaan ke gue untuk pembayaran. Nama gue direktur utama di LE, Lesti direktur. Sebagai direktur LE, tapi sebagai talent di sana, lanjut Rizky Bilar menjelaskan. Kemudian percakapan Rizky Bilar ini menjadi perbincangan hangat di TikTok, setelah dibagikan ulang oleh Kejora Happy. Dari sana mulai banyak netizen yang terpukau dengan jabatan berkelas Lesti Kejora. Masya Allah, Dede masih muda udah jadi bos. Dede the best, sukses selalu Dede cantik. Bunda El multitalenta, Masya Allah. Jabatannya gak main-main. Apa kabar yang menghujat, punya jabatan apa? Diam-diam menghanyutkan. Lesti kalem-kalem multitalent woylah mengiris saya. Emang idola gua nggak kaleng-kaleng. Lagi-lagi, Ashanti puji kegantengan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar seperti ini. Ashanti baru saja mengunjungi kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk bertemu putranya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau Baby L. Hal itu diketahui dari postingan Ashanti di akun Instagramnya. Sambil gendong Baby L, Ashanti yang kenakan outfit oranye itu berpose bersama Lesti dan Rizky Bilar. Semua baby kalau digendong bunda pasti bobo. Apalagi si gemes Baby L ini, nemplok, ganteng babynya perpaduan bunda Lesti Kejora sama papa Rizky Bilar, kata Ashanti melengkapi postingannya. Postingan istri Anang Hermansyah itu kemudian menarik perhatian warganet hingga disukai lebih dari 128.000 penggemarnya. Beragam komentar pun bertebaran di postingannya itu. Masya Allah tabarakallah Baby L digendong Bunda Ashanti, kata Santi 8171. Masya Allah Bunda Ashanti main ke rumah Baby L, kata Mardawati 1973. Demikian diantara komentar warganet. Sebelumnya diketahui sejumlah seleb lainnya juga telah berkunjung ke kediaman pelantun lagu Bismillah Cinta itu. Di antaranya Nagita Slavina, Inul Daratista, Rosa, Iis Dahlia, Margin Wiherem, Riana Dea, dan Siren Sungkar. Dikutip dari Galamedia, tanggal 29 Januari tahun 2022. Di sisi yang lain, lagi-lagi Rizky Bilar kembali laporkan haters yang sempat tertunda karena kelahiran Lesti Kejora. Seperti diketahui, Rizky Bilar mempolisikan sejumlah akun haters dengan dugaan ujaran kebencian. Menilik keterangan yang diperoleh, suami Lesti Kejora mengungkap ingin memberi efek jera kepada para haters. Tujuan saya melakukan ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, ujar Rizky Bilar lewat YouTube Star Story, tanggal 29 Januari tahun 2022.